Allah, kita akan mulakan. Boleh dengar suara saya dengan jelas, saudara perempuan? Jelas. Jelas tak? Alhamdulillah. Okey, kita mulakan. Jam pun sudah menunjukkan 9:16. Bismillahirrahmanirrahim. Putus-putus suara Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini yang merupakan malam yang ke 17 siri di atas talian ini ataupun pertemuan di atas FB Akademi Tadabbur Malaysia, yang mana jika diikutkan jadual sepatutnya malam ini adalah siri yang ke-18. Tetapi pada minggu lepas, pada hari Khamis yang lalu, saya telah kan pada malam ini merupakan siri yang ke-17. Get satu minggu. Semoga tuan-tuan dan puan masih lagi dapat mengingati kronologi sambungan kisah-kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam pada siri yang ke-15, siri yang ke-16 pada kuliah yang lalu. Malam ni sebenarnya perkara yang suara Ustaz putus-putus lah Ustaz. Pada yang ke-16. Ustaz putus-putus suara lah Ustaz. Suara putus-putus. Suara Ustaz. Ya, suara Ustaz putus-putus, Ustaz. Boleh dengar suara saya? Ke masih putus-putus lagi? Putus-putus lagi, Mas. Ya, sekejap. Masih putus-putus, Ustaz. Sekejap, ya. InsyaAllah boleh dengar suara. Jelaskan. Boleh, boleh. Minta maaf tadi saya terguna saya punya line yang lama. Dia agak lemah, dia tukar dengan haru.
Okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan penerangan untuk malam ni. Okey. Begini. Malam ini sebab tu tuan-tuan dan puan-puan tidak mendapat nota kerana malam ini adalah malam yang kita akan menghabiskan, menyelesaikan maklumat yang ada pada siri yang ke-16. Namun begitu, insya-Allah nanti saya kena berikan juga nota kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan memperolehi maklumat yang tepat. Sebab kadang-kadang kita tulis ni, kadang-kadang boleh berlaku kekeliruan. Tapi insyaAllah saya akan berikan juga nota untuk siri 17 pada malam ni. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapat istiqamah. Sama-sama kita mempelajari kisah Nabi Musa sebab cerita dia panjang. Oleh sebab itu, kalau boleh, kalau kita terputus, maksudnya bukan terputus lain, maksudnya kalau kita tak dapat mengikuti siri by siri, kalau boleh lihat rakaman yang ada di Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, malam ni kita kena rujuk pada maklumat siri 16. Ha, jadi sebaik-baiknya tak boleh ada gap satu minggu. Jadi minggu lepas kita dah cuti. Jadi saya agak bimbang juga, tapi tak apa. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi pada siri yang ke-16. Okey. Siri 16 ni kita kalau tuan-tuan tengok pada nota yang saya paparkan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, okey, nampak kan nota yang saya paparkan? Okey, nota ni sebenarnya dia nota pada siri 16. Ha, jadi tuan-tuan jangan bimbang. Maklumat pada malam ini ia memang berada pada nota siri bor 16. Jadi tolong rujuk balik nota pada siri 16. Okey, siri 16 dulu kita telah menyebutkan bahawasanya kalau cuba kita tengok yang catali kat bahagian sini. Yang dekat bahagian yang ada anak panah yang bahagian sini dulu. Ha, ini permulaan dia ya. Ha, ini permulaan dia. So, kita telah belajar pada 2 minggu lepas. Firaun dia telah bercadang untuk mengumpulkan ahli sihir, lepas tu telah berbincang dengan Nabi Allah Musa nak buat di mana, waktu bila. Ha, yang ini telah kita ulas pada 2 minggu lalu. Kemudian sampailah kepada saat pertemuan di antara Nabi Musa dengan ahli sihir. Maknanya ahli sihir dah berjaya dikumpulkan. Dikumpulkan pada waktu duha. Ketika itu orang ramai menyaksikan akan pertembungan di antara Nabi Allah Musa dengan ramainya ahli sihir yang telah dilantik, yang telah dipilih oleh Musa, oleh Firaun dan pembesar-pembesar Firaun. Maksudnya ahli sihir yang datang tu sudah pasti yang pakar-pakar. Bukan seorang tapi ramai. Kemudian kita telah sebut bahawasanya ketika mana pertembungan itu berlaku, maka ahli sihir telah dikalahkan oleh Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam setelah ahli sihir itu melihat depan mata mereka bahawasanya tongkat yang dilemparkan oleh Musa itu bukanlah ilmu sihir. Tetapi mereka meyakini bahawa tongkat yang ditunjukkan, yang dilontarkan, yang dilemparkan oleh Musa itu adalah benar-benar ianya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka amal sihir, jadi mereka tahu yang mana sihir yang bukan sihir. Kemudian mereka telah beriman secara terang-terangan di hadapan Firaun dan di hadapan pembesar-pembesar Firaun dan di hadapan orang ramai pada waktu itu yang mereka ini beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Ah, jadi kita berhenti pada maklumat ini. Jadi malam ni kita akan sambung dalam kotak yang berwarna merah tu. Ah, so kita akan sambung maklumat ini malam ni.
dengan maklumat ini kita akan sambung malam ni insya-Allah. Okey. Maknanya setelah ahli sihir itu dia telah membuat pengakuan secara terang-terangan mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Allah Rabbul Alamin, apakah tindakan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap ahli sihir tersebut. Jadi kita akan mulakan dengan maklumat ini terlebih dahulu. Yang mana kalau kita tengok pada maklumat ini ringkasan dia, Fir'aun telah mengugut untuk membunuh semua ahli sihir itu. Jadi malam ni menggunakan nota siri nombor 16, okay, kita akan melihat ayat-ayat dalam tiga surah utama. Tiga surah utama yang ada pada nota siri nombor 16 iaitu Suratul Al-A'raf, Surah Taha dan Suratul Syu'ara. Okay. Saya yakin tuan-tuan dah ada nota pada siri nombor 16. Jadi kalau ada yang belum lagi menerima nota tersebut, kalau menyaksikan di FB Akademi Tadabbur, tolong tinggalkan maklumat itu di bahagian komen. InsyaAllah sama ada pada malam ini atau pada keesokannya, saya akan membaca komen-komen tuan-tuan dan puan-puan semua. Ya, tolong bagi tahu. Okey. Jadi malam ni kita akan kupas yang di sini dulu. Okey, nanti kita akan melihat bagaimanakah ayat-ayat Al-Quran dalam tiga surah tersebut Allah Ta'ala menceritakan tentang ugutan bunuh oleh Fir'aun kepada ahli sihir ini. Kemudian selepas itu kita akan lihat apakah maklum balas, maksudpun apakah yang dilakukan oleh ahli sihir itu yang telah beriman kepada Musa, maka apa mereka jawab kepada Fir'aun bahawasanya mereka ini tetap nak beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan Harun dan Tuhan Rabbul Alamin. Jadi kita akan melihat bagaimanakah bentuk ayatnya dalam dua maklumat ini. Jadi, moga-moga tuan-tuan dan puan-puan jelas. Malam ini, kita nak bicarakan tentang isu apa. Okey. Jelas, tuan-tuan dan puan-puan dapat tahu kita nak bincangkan isu apa pada malam ini. Okey. Kalau tuan-tuan tengok, kenapa siri 16? Yang siri 16 dekat dalam maklumat ni, ini adalah nota. Ini nota, maklumat ni pada nota C16, 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 pada siri nombor 16. So jangan terkeliru. Kalau ada lagi yang maklumat yang saya paparkan ini tentang tengok ni saya tak faham lah, tolong tanya. Okay, tolong memberikan maklumatlah supaya jangan ada seorang pun yang dia tak jelas, yang dia tak faham, yang dia... Kalau ada kekeliruan, tolong maklumkan. Kalau yang melihat di DFB, tolong tinggalkan komen anda di situ. Kan? Okay. Begitu juga yang menyaksikan secara langsung di Zoom ini, sangat dialu-alukan untuk bertanya, dapatkan maklum balas. Sebab cerita yang kita akan belajar kisah Nabi Musa ni setiap minggu ni, dia akan bersambung. Bersambung. Oleh sebab itu, kalau boleh, okay, kena simpan nota tu baik-baik kerana kita akan merujuk pada nota-nota sebelum ini. Okay. Jadi saya teruskan kepada perincian ayat, tuan-tuan dan puan. Ada persoalan setakat ini? Okay. Boleh bersuara ke ni? Ada suara tak? Jelas, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Saya bimbang sebenarnya. Janganlah bimbang dari sudut saya sebagai pembimbing. Tanya pengajar, saya memang macam tu. Kan, saya selagi tak jelas, waktu saya tidak bergerak ke mana-mana. Okey. Okey, kita teruskan dengan maklumat yang ini. Okey, maklumat ni begini. Okey, ni saya tinggalkan dulu, kita terus pergi kepada nota siri 16. Okey, begini.
cara kita nak belajar maklumat pada malam ni, kita ikut susunan surah dulu. Maksudnya kita rujuk dulu dalam surah Al-A'raf. Okey, ni notasi 16 ya, surah Al-A'raf. Okey, surah Al-A'raf. Okey, surah Al-A'raf. Okey. Surah Al-A'raf ni, sebelum saya pergi kepada ayat ni. Yang ni ada nota pada sini, siri yang ke-16. Okey, ini nota pada 2 minggu lepas. Okey, kita akan baca dulu surah Al-A'raf. Okey, kita akan lihat maklumat dalam surah Al-A'raf macam mana Fir'aun membuat ugutan kepada kepada ahli sihir tersebut. Okey, sebelum kita memasuki maklumat dalam surah Al-A'raf ni, ingin saya terangkan tentang isi kandungan surah Al-A'raf yang memuatkan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi nota dia. Nanti saya akan bagilah dia ringkas je sebenarnya. Okey, ni maklumat dia. Okey, maklumat ni sebenarnya tuan-tuan dah dapat. Tuan-tuan dah dapat maklumat yang saya nak paparkan ni sebenarnya pada siri yang kedua dulu. Ha, ni dah siri 17 dah. Nanti tengok balik siri yang mula-mula dulu, siri kedua. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, pada siri kedua dulu, saya telah memberikan senarai surah-surah. Termasuklah ayat-ayat dalam surah tersebut yang memuatkan, yang memaparkan kisah Nabi Allah Musa. Jadi, sebab tu saya bagi awal-awal pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tak apa. Nanti kalau ada waktu kesempatan nak tengok, nanti tengok balik senarai surah-surah tersebut. Okey, kalau saya tunjuk contoh sekejap. Saya tunjukkan dia punya contoh. Okey, sini yang. Okey, saya tunjukkan sekejap contoh bagi tuan-puan yang siri 2 tu supaya tuan-tuan masih ingat lagi. Tak apa, tidak. Saya tunjukkan sekejap. Saya tunjukkan. Beri saya waktu sekejap. Okey. Gini. Kita lihat dekat. Sekejap ya. Saya bukakan. Izinkan saya waktu sekejap saja. Okey. Perlahan-lahan kita belajar. Slowly and steady. Okey. Sekejap ya. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Okey, saya akan paparkan. Okey, macam ni. Sayang, sekarang saya tunjukkan. Nah, mana siri 2 tu? Okey. Ini nota dia. Okey. Masih ingat lagi tak? Ini siri 2. Gambar poster tetap sama. Selalu senyum je gambar tu, malah nak tukar. Okey, tengok kan? Ini siri 2. Dulu siri 2, tengok nota siri 2. Okey, kita ada paparkan berapa fasa yang kita boleh belajar kisah Nabi Musa. Kan? Kita dah paparkan. Lepas tu, ingat tak ada tajuk himpunan surah-surah tentang kisah Nabi Musa? Saya dah senaraikan dah. Kalau fasa 1, ada berapa surah, nombor ayatnya berapa ke berapa. Fasa 2 macam tu juga. Okey. Fasa 3, saya dah senaraikan ayat. Cuba kalau kita tengok fasa 3 kan. Ni kan kita sedang belajar fasa 3. Fasa ketika Nabi Musa kan dakwah kepada Fir'aun. Sekarang kita masih lagi tajuk dakwah. Kita tengok kan, saya telah senaraikan pada siri 2 yang lalu. Anak panah 3 ni menunjukkan 3 surah utama yang menyebutkan tentang dakwah Nabi Musa jumpa dengan Fir'aun. Lawan dengan ahli sihir. Inilah surah dia. Saya dah senaraikan. Saya dah beri pada tuan-tuan pada siri yang kedua. Begitu juga senarai banyak surah dia. Kemudian termasuk fasa yang keempat dah dibagi dah. Termasuk untuk fasa yang kelima dah bagi awal-awal. Supaya tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan ini betul-betul nak belajar kisah Nabi Musa ni, maka kena usaha lebih banyak lagi. Tanda siap-siap dulu dalam Quran, ikut fasa-fasa yang saya dah beri tadi supaya nanti masuk saja dalam kelas, tuan-tuan dan puan-puan dah tahu dah nak rujuk dalam bab apa. Jadi, ini maklumat tersebut. Jadi,
maklumat ini, okey, maklumat yang saya paparkan ini, sekejap, eh. Okey, kita pergi kepada maklumat tadi tu. Okey, supaya kita semua dapat mengikuti dengan berkesan. Okey, maklumat ni. Okey, maklumat ni kan tadi kan? Okey, jadi maksudnya kalau tuan-tuan tak ada lah nota ni pada malam ni, sepatutnya tuan-tuan dah ada maklumat siri 2 tadi. Nah, sebab itu saya berikan dia awal-awal. Itu cara nak belajar. Okey, cara kita nak belajar, ada kala kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada guru. Kan? Jadi sebenarnya kita dah bagilah maklumat tu awal, tapi tak apa, saya faham sangat dengan kesibukan tuan-tuan dan puan-puan ni kan, guru zaman sekarang ni dia kena banyak bersabar. Okey, tak apa. Kalau saya juga memang niat saya, saya akan buat juga. Okey, tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Okey, selagi mana kita nak cari redha Allah, rahmat Allah, maka kita tak perlu nak berkira. Okey, kita buat saja demi kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, maklumat ni, okey, sebelum kita nak pergi kepada ayat yang macam mana Fir'aun ugut tu, saya minta kita kenali dulu maklumat dalam surah Al-A'raf. Okey, surah Al-A'raf ni, kalau tuan-tuan lihat pada nota yang saya paparkan, surah Al-A'raf ni, kisah Nabi Musa tu hanya dua fasa saja. Hanya dua fasa sahaja kisah Nabi Musa. Fasa berapa? Dia fasa nombor 3 dengan fasa nombor 4 saja. Ayat yang dalam surah Al-A'raf kisah Nabi Musa. Fasa 1 tak ada, fasa 2 tak ada. Fasa 5 pun tak ada. Dia hanya fasa 3 dan fasa 4. Okey. Kalau kita tengok pada fasa ketiga, okey, ayat yang mewakili dalam surah Al-A'raf ni ayat 130 sampai 136. Berapa ayat semuanya? Kan? Tetapi ayat yang sangat panjang dalam surah Al-A'raf kisah Nabi Musa adalah ayat 137 sampai 171. Maknanya, kesimpulannya adalah fokus utama surah Al-A'raf memaparkan kisah Nabi Musa ini bukan fokusnya fasa 3, tapi fokusnya fasa 4. Kena tahu maklumat ni supaya nanti kita akan dapat jawapan cerita Nabi Allah Musa pada fasa yang ya sekedar pada ni. Okey. Kisah Nabi Musa yang kita akan baca malam ni yang saya bulatkan ni. Ni okey. Tampak kita belajar. Yang saya bulatkan ni inilah yang kita nak gunakan fasa ni lah yang kita nak baca pada malam ni. Tapi ayat dia tak panjang pun sebenarnya. Ayat 130 sampai 137 saja. Maknanya surah Al-A'raf fungsi dia, apabila baca kisah Nabi Musa, fungsinya bukan nak cerita panjang. Tak nak cerita panjang maksudnya kalau tuan-tuan nak tahu fasa 3 kisah Nabi Musa bertembung dengan Fir'aun, dalam surah Al-A'raf ada. Tapi cerita dia ringkas saja. Maksudnya fungsi surah Al-A'raf adalah memaparkan kisah Nabi Musa, tapi pada fasa 3 hanya secara ringkas. Untuk fasa 3. Tetapi kalau masuk fasa 4, surah Al-A'raf ni, dia akan cerita panjang lebar tentang kisah Nabi Musa jumpa dengan Bani Israel. Tapi kita tak masuk lagi fasa 4. Kita masih lagi berada pada fasa 3. Okey, jelas tak tuan-tuan penerangan saya? Nampak tak?
bagaimanakah Allah Ta'ala memuatkan, memaparkan ayat-ayat dalam surah Al-A'raf ini tentang kisah Nabi Musa. Dia ada dua pasal saja. Okay, tolong ambil makluman ni sebab nanti senang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan kenapa ayat dia macam ni dalam Al-A'raf. Kenapa ayat dia dalam Toha berbeza? Kenapa Asy-Syu'ara berbeza? Sebab itu untuk tahu perbezaan ayat-ayat kisah Nabi Musa dalam satu surah, tuan-tuan kena tahu dulu latar belakang surah yang diletakkan ayat di dalam. Sebab tu kena faham. Allah yang Maha Bijaksana, dia telah meninggalkan kita tugasan ini. Kerja kitalah nak menggalinya. Sebab tu saya pilih kisah Nabi Musa. Banyak kisah Nabi lain lagi. Tapi siapa yang boleh menguasai konsep kenapa dia boleh kuasai kisah Nabi Musa dalam pelbagai surah, dia akan dapat belajar banyak perkara. Lepas ni kalau dia baca kisah-kisah Nabi lain, dah senang dah. Okay. Nah, contoh, dia jumpa kisah Nabi Ibrahim berulang. Juga kisah Nabi Ibrahim ni. Tapi dia dah tahu dah. Sebab dia dah ikuti kisah pada Nabi Musa. Okay, jelas tuan-tuan? Ada soalan tak nak tanya? Sebelum saya nak lanjutkan dengan maklumat dalam surah Al-A'raf ini. Okay, ada soalan nak tanya? Jelas, tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Boleh beri maklumat last? Okay, Ustaz. Jelas. Okay, jelas. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okay, kalau begitu kita teruskan. Ustaz, sekejap. Ya. Yeah. Right. Kalau saya tengok nota yang masa sesi apa ni, siri 2 tu, surah Al-A'raf tu ayat 103 hingga 136. Tak, kita dah baiki dah. Oh, 130. So yang ni memang satu, yeah, step pada 130 eh. Okey, masih step. Sekejap. Ini kisah surah apa? Al-A'raf kan? Ha. Uh-huh. Sekejap. Saya tersilap. Sekejap. Sini saya dah betulkan tak? Sekejap. Mohon izin. Okay. Muka surat 163. Okey, sekejap. Terima kasih kerana memberikan maklumat itu kepada saya. Sekejap, 130. 130. Oh, bukan. Sekejap. Bukan. Asalnya berapa? Ayat berapa? Oh, 103. Mohon maaf. Okey. Terima kasih pada bertanya. Betul. Saya betul. Allah Musa Muhammad. Sekejap ya. Saya betulkan. Sekejap je. Okey. Okey, betul. Kalau ikut asal dia memang betul. Saya tersalah ni. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Sekejap eh. Okey. Beruntung saya dapat tetera perempuan boleh membuat pembetulan pada saya. Okey. Okey, betul lah. Jelas eh. Betul lah, nampak kan? 103. Betul. 103. Ayat dia 103 sampai 13 sampai 136. Maafkan saya. Tadi saya sebut, Aisyah sebut beberapa ayat kan? Okey. Betul. 103 sampai 136. Okey. Jelas eh? Ada mana-mana yang ingin bertukar saya ke ataupun nak bertanya apa-apa? Jelas? Boleh saya teruskan? Tuan-tuan perempuan? Dalam chat ada soalan. Dalam chat ada soalan, Masya Allah. Terima kasih sekejap eh. Okey. Allahumma salli wa sallim. Saya terlupa tak baca chat tadi. Okey, tak apa. Maksudnya latar belakang dan situasi suasana berbeza lah kan Ustaz? Ya. Jawapan dia, ya. Begini. Setiap cerita, okey, dia mengikut latar belakang surah. Kalau surah Al-A'raf ni, ingatnya surah Al-A'raf ni dia bukan kisah Nabi Musa saja, jadi kisah Nabi lain. Tetapi semua cerita yang ada kisah Al-A'raf ni dia mengikut kepada latar belakang surah Al-A'raf. Dia mengikut kepada tema. Maksudnya dia mengikut, dia macam dia ada konsekuen dia. Dia memang Allah Ta'ala ni Maha Bijaksana. Dia tak akan tertukar-tukar. Sekejap style dia macam ni, sekejap style dia macam ni, tak ada. Tetapi memang susunan ayat, cerita ayat tu dia memang ikut latar belakang surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf kan
surah yang mandadiah. Surah yang turun selepas hijrah. Betul kan? Surah Al-A'raf kan? Surah Makkiyah. Maafkan saya. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada bukan-bukan. Dia adalah surah Makkiyah. Okey. Soalan tadi tu betul. Dia memang mengikut kepada latar belakang surah. Okey, ada soalan lain dekat chat? Tak ada soalan? Okey, boleh kita teruskan? Okey. Dia kalau kita buat bengkel secara bersemuka, oh seronok sangat. Kan? Tapi secara online ni kan, walau bagaimanapun satu rahmat dah. Banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala. Okey, kita teruskan dengan ayat dalam surah Al-A'raf. Kita nak tengok bagaimanakah ugutan daripada Fir'aun kepada ahli sihir. Okey, ni surah Al-A'raf saya paparkan sekarang. Okey. Kita tengok pada ayat dia, kita tengok terus kepada ayat nombor 123. Okey. Ayat 123, Fir'aun dia telah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia kata qala fir'aun amantum bihi qabla an adhana lakum. Okey, Fir'aun dia kata apa? Dia kata Fir'aun berkata, patutkah kamu wahai ahli-ahli sihir nak beriman kepadanya? Bihi ni merujuk kepada Allah. Okey, sebelum aku memberi izin kepada kamu, Fir'aun kata, korang nak mengaku beriman kepadanya tu, maksudnya kepada Tuhan tu, sebelum aku nak izin kepada kamu semua. Lepas tu, Fir'aun mengatakan, tindakan ahli sihir tu yang membuat pengumuman secara terang-terang mereka beriman kepada kepada Tuhan Musa, kepada Rabbul Alamin tu, mereka mengatakan bahawasanya, Fir'aun kata, sesungguhnya ini maknanya tindakan ahli sihir tu. Fir'aun kata sesungguhnya ini, iaitu tindakan berimannya ahli sihir ini adalah perbuatan tipu daya yang kamu lakukan dalam bandar ni. Sebenarnya kamu nak menghalau penduduk-penduduk dari dalam bumi Mesir ni dengan ilmu sihir yang kamu ada tu. Lepas tu pula dengan kamu beriman kepada Musa tu. Lepas tu Fir'aun dia ugut. Okay, cuba kita tengok cara dia ugut. Okay. Saya kuningkan kerana ini yang menjadi titik perbahasan yang kita akan belajar pada malam ni. Maka Fir'aun kata apa? Fa saufa ta'lamu. Fir'aun kata apa? Maka nanti korang semua tahulah. Maksudnya Fir'aun dia kata, Fir'aun sebenarnya dia nak ugut azab apa dia nak buat pada, azab apa yang dia nak beri kepada ahli sihir tu. Tapi perkataan dia kata fasaufa ta'lamun. Nanti korang tahulah. Okey. Dah jelas ayat ni? Okey. Apakah yang Fir'aun akan buat? Tapi dia gunakan perkataan nanti korang semua akan tahu. Okey. Lepas tu ayat 124, Fir'aun dia berjanji. Maksudnya dia memang nak buat betul-betul. Macam mana kita nak tahu, nak kata dia buat betul-betul tu, dia banyak dalam ayat ni dia ada gunakan pengukuhan. Macam huruf la. Huruf la, la uqati'an ni, la kat sini membawa makna pasti. La, sesungguhnya. Maknanya Fir'aun ni dia bukan ugut-ugut biasa-biasa je. Dia memang nak buat. Dia memang kuatnya dia nak buat tu, dia kata sesungguhnya. La uqati'an. Ti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in. Jadi di sini saya kena bulatkan sikit supaya tuan dapat penjelasan ada pengukuhan. Okey, dekatlah kat sini ya. Okey, ni dia memang pengukuhan. Lepas tu dia banyak guna huruf yang bentuk ada tasydid. Ni kalau kita belajar dengan Ustaz Amirul, kelas hari Rabu petang, dia akan ajar macam mana guna ada tasydid sebagainya. La uqati'anna wa la usallibanna.
Dia ada tasdid ni, maksudnya ayat dia tu, maksudnya ayat dia tu menunjukkan kepada memang betul-betul dia nak buat. Itu dipanggil nun taukid. Dia panggil. Jadi Firaun kata, sesungguhnya aku akan memotong, la uqati'an ni, memotong aidiyakum, tangan, wa arjulakum, dan kaki kamu secara bersilang. Okey. Kemudian, kenapa saya letak kawan hijau kemudian? Kemudian ni, maknanya Firaun dia tak buat on the spot. Faham kan? Kemudian. Maksudnya dia beri tempoh. Maksudnya dia tak buat, dia tak cakap, dia tak terus buat. Maksudnya ayat tu dia bentuknya begitu. Lepas tu dia ada summa. Okey, dia kata kemudian, dia kata lepas dia potong tangan kaki secara bersilang, dia kata kemudian, dia kata la ufallibannakum ajma'in, aku akan salib kamu semua. Ufallibannu salib lah. Maksudnya aku akan palang kamu semua. Okey. Jelas ah ayat ni apa yang Firaun akan buat tindakan kepada ahli sihir ni? Okey. Tetapi di sini dia letakkan dengan istilah ada kemudian. Maksudnya dia tak buat secara cepat. Okey. Tapi Firaun dia ugut tak nak bunuh? Ya, dia ugut dia nak bunuh. Okey. Ya, yeah. Dapatkan maklumat dulu sebab nanti kita nak tengok ada perbezaan cara Allah paparkan ayat tu. Allah menceritakan tentang Fir'aun tadi. Okey, jelas ya? Faham maklumat ini? Okey. Ayat ni, kalau tuan-tuan baca tafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Tabari menyebutkan bahawa Fir'aun ni lah orang yang pertama sekali yang buat kerja kalau nak siksa orang, dia akan potong secara bersilang. Fir'aun lah orang yang mula-mula sekali yang buat perbuatan macam tu. Potong bersilang tu maksudnya kalau dia potong tangan kanan, dia akan potong kaki kiri. Kalau dia potong kaki tangan kiri, dia akan potong kaki kanan. Kata Ibnu Abbas. Maklumat Ibnu Abbas ni, saya ambil dalam tafsir Al-Tabari, mengatakan bahawa Ibnu Abbas kata, Firaun lah orang pertama yang akan salib orang, lepas tu dia lah potong tangan dan kaki secara bersilang. Okey. Jelas maklumat ni? Okey. Sebelum okey, dah selesai. Okey, sekarang kita nak pergi surah lain pula. Yang ada kaitan maklumat sama macam surah Al-A'raf. Kita nak pergi surah apa? Kita nak pergi kepada surah Taha pula. Okey, tengok surah Taha. Okey, ni surah Taha ni kita akan rujuk ni maklumat dari surah Taha. Okey. Sebelum kita pergi ayat kepada surah Taha, jom kita sama-sama melihat paparan ayat-ayat dalam surah Taha tentang Nabi Musa. Okey. Saya akan tunjukkan macam tadi. Okey. Kalau surah Taha pula, okey. Dalam surah Taha, kisah Nabi Musa ni dipaparkan oleh Allah mewakili sebenarnya ada 4 fasa. Termasuk kerana Nabi Musa lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini kan, bermula ayat 9 sampai ayat 99. Daripada ayat 9, mula-mula lagi surah Taha sampai ayat nombor 99. So agak-agak ada berapa ayat ni? Dekat 90 juga kan. Macam ayat dia habis 100 ayat. Kisah Nabi Musa dalam surah Taha berbeza dengan surah Al-A'raf. Nah, okey, itu dari sudut bilangan ayat, tetapi kita tengok fasa-fasa dia. Okey, dalam surah Taha, okey, dalam surah Taha kita mendapati antara ayat yang banyak juga yang berada dalam surah Taha pada fasa ketiga. Okay. Iaitu fasa cerita pertembungan, pertemuan
Nabi Allah Musa bertemu dengan Fir'aun dan ahli-ahli sihir dia. Ha, ayat 24 sampai 79. So malam ni kita akan gunakan juga surah ini untuk kita amati, kita teliti baik-baik. Ha, lepas tu nanti baru kita jumpa pada fasa yang keempat, kita akan gunakan semula surah Toha. Makna kata surah Toha ni, surah yang sebenarnya kan, kita pun tak boleh nak kata fokus pada fasa 2 ke? Nak fokus pada fasa 3 ke? Nak fokus pada fasa 4 ke? Kalau kita tengok dari sudut bilangan ayat, mungkin kita boleh dapati nak fokus pada fasa mana. Dia tak sama macam surah Al-Araf. Kalau surah Al-Araf memang fokus banyak dia pada, memang dia sebenarnya banyak nak fokus pada fasa 4 sebenarnya. Tetapi surah Taha ni susah. Wallahu ta'ala a'lam. Setakat dapatan rujukan dia. Okey. Dah makan. Okey. Surah Taha ni, kalau siapa pernah ikuti mana-mana kelas lah. Termasuklah kalau tuan-tuan pernah ikuti kelas nama-nama surah yang kita anjurkan, surah Toha ni nama lain surah Toha adalah surah Musa. Jadi kalau tuan-tuan dengar orang kata surah Musa, ingatlah itulah surah Toha. Sebab apa? Sebab ayat banyak kisah Nabi Musa. Cuma surah Toha ni dia nak memberi tumpuan kepada fasa berapa dalam kisah Musa tu. Dekat sini saya tak dapati ada ulasan panjang, ulasan daripada para ulama nak fokus pada fasa yang mana dalam surah Musa tu, dalam surah Toha tu. Tetapi para ulama mengatakan bahawa surah Toha, nama lain dia adalah surah Musa. Okay, dia ada keseimbangan lah di antara fasa dengan fasa. Okay, jadi kita patah semula terus pergi kepada maklumat dalam surah Toha. Okay, kita teruskan dengan ayat nombor 71. Okey, 71, 72. Okey, kita lihat apakah yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan tolong catat dekat mana ada perbezaan maklumat dengan surah Al-A'raf, dan tolong perhatikan apakah perbezaan ugutan yang Fir'aun telah buat kepada ahli sihir berbeza dengan Al-A'raf. Okay. Ada perbezaan dia. Sebab itu kita dah katakan walaupun ada pengulangan cerita dalam surah-surah lain, pengulangan itu tidak sia-sia. Dia bukan repetition yang tak ada makna. Tetapi ia memberikan makna. Okay, kita tengok ayat nombor 71. Fir'aun kata apa? Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Dekat sini pun dah ada beza. Dekat sini Fir'aun kata, patut ke korang ni semua ni nak beriman kepadanya? Kalau Al-A'raf tadi, kalau A'raf tadi kepada Allah, dekat sini Fir'aun kata kepada Musa. Lahu dekat sini merujuk kepada Musa. Okey. Lepas tu Fir'aun kata apa? Patutkah kamu nak beriman kepadanya, merujuk kepada Musa, sebelum aku berikan keizinan kepada kamu? Okey. Lepas tu Fir'aun, dia telah membuat tuduhan kepada Musa. Dia kata apa? Innahu, sesungguhnya dia tu, Musa tu, lakabirukumullazi 'allamakumus-sihr. Sesungguhnya dia itulah Musa, ketua kamu yang mengajar sihir kepada kamu. Ada perbezaan maklumat tak? Ada perbezaan ucapan Fir'aun. Berbeza dengan surah Al-A'raf. Okey, kalau dalam surah Al-A'raf tadi, Fir'aun
dia sebut secara umum kamu semua tu. Kan? Nak buat muslihatlah. Tapi dekat sini, Fir'aun dia mengkhususkan Musa jadi ketua bagi kamu yang ajar sihir pada kamu. Okey, kemudian tengok eh. Tengok ayat ni, Fir'aun dia tak panjang-panjang cerita dah. Kalau Al-Araf tadi dia cakap apa? Korang ni sebenarnya ada tujuan ni. Korang ni nak keluarkan kami daripada Mesir dan dari bumi Mesir ni. Tapi dalam surah Toha dia terus kata, Fir'aun tadi kata Musa ni ketua kamu kan? Sebenarnya yang ajar saya pada kamu kan? Lepas tu terus Fir'aun dia tanpa bertanggung dia terus kata fala uqatti'anna aydiyakum, sesungguhnya aku akan potong tangan wa arjulakum dan kaki kamu dengan bersilang. Okey, saya nak tanya. Pati baik-baik. Ayat ni sama tak macam ayat dalam surah Al-Araf tadi? Dia nak potong tangan dan kaki secara bersilang. Sama kan? Cuma ada beza tak, Mat? Bezanya, Fir'aun, dia tak cakap nanti korang tahulah. Betul tak? Ada tak ayat dalam ayat 71 ni perkataan fasawfa ta'lamun? Ada tak Fir'aun kata nanti korang tahulah apa azab nak bagi? Tak ada kan? Fir'aun terus cakap. Lepas dia menempelak Nabi Musa, terus dia buat ancaman. Cuba tengok dalam surah Al-Araf tadi sekejap. Patah balik Al-Araf sekejap supaya kita dapat ada perbezaan dia. Kan? Okay. Waktu kita bercakap Al-Araf tadi, tengok tak? Nampak tak kat sini ada perbezaan kan? Ni Al-Araf. Ni Al-Araf ya. Tengok. Al-Araf tadi, Fir'aun, dia cakap dulu perkataan ni. Nanti korang semua akan tahu, kan? Lepas dia cakap ayat ni, barulah dia ugut nak potong tangan dan kaki bersilang. Maksudnya dia ada perkataan ni dulu. Nanti korang tahulah, lepas tu baru dia kata dia nak potong tangan. Tapi dekat surah Toha tak ada. Tak cakap dah nanti korang tahu, tak ada. Dia terus cakap, sesungguhnya aku ni pasti akan potong tangan dan kaki kamu dengan bersilang. Ada perbezaan tak? Ada perbezaan. Nampaknya surah Toha ni, dia memaparkan dah kemarahan Musa tu dah tahap skala yang lebih tinggi daripada surah Al-Araf tadi. Sebab surah Al-Araf tadi dia macam ada step dia lagi. Tapi Toha ni tak. Okay, dia terus kata, aku akan potong tangan bersilang. Okay. Ada lagi jawapan dia. Mari kita baca lagi. Okay. Lepas tu, Fir'aun dia cakap apa? Dia kata, lepas dia nak potong tangan dan kaki, kaki dan tangan bersilang tu, dia ada tambah satu maklumat baru dekat sini. Dia kata apa? Dia kata, wa ufallibannakum fi juzu'in nakhl. Dekat sini dia kata, sesungguhnya kamu akan. Kenapa dekat sini? Okey, dekat sini. Lepas tu dia kata, aku akan palang kamu, sama macam Al-Araf tadi, cuma ada beza kat mana? Dekat sini. Okey, saya kena padam dekat sini supaya nampak. Dan dia kata, cuma ada pertambahan ni. Nak palang kat mana? Dia kata, nak palangkan kamu, nak solidkan kamu dekat pohon-pohon tamar. Dekat sinilah maklumat tambahan yang tak ada dekat surah Al-A'raf. Dekat surah Al-A'raf, dia cuma kata, aku akan palangkan kamu, solidkan kamu. Tapi dekat Al-A'raf, tidak menyebutkan nak palang di mana. Tetapi apabila kita baca surah Toha, Fir'aun ini dia cakap nak palang kat mana? Dia nak palang dekat batang-batang pohon tamar. Nampak tak pertambahan maklumat? Maknanya walaupun mengulang cerita, tapi sebenarnya tak sama. Walaupun nampak macam
pengulangan cerita. Dekat Al-A'raf dah cerita dah akan potong tangan, potong kaki bersilang. Kan? Dekat Toha jumpa lagi. Tetapi pengulangan itu bukanlah sia-sia. Okey. Nampak kat sini. Okey, maknanya surah Toha ni kita baca sampai hujung lagi. Lepas tu ada pertambah lagi maklumat. Ha, maklumat ni tak ada dekat surah Al-A'raf tapi dekat surah Toha. Dia nak kata apa? Wala ta'lamunna in ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Dia nak kata apa? Sesungguhnya kamu akan tahulah nanti siapa di antara kita yang lebih dahsyat azabnya dan lebih kekal. Okay, maksud dia dekat sini ada pertambahan maklumat ni. Yang saya gariskan ni, yang warna kuning ni dia tak ada dekat surah Al-A'raf. Cepat-cepat catat. Okey. Nampak tak? Fungsi surah Toha kan? Nampak. Dia dah lebih detail daripada surah Al-A'raf. Kalau kita tengok susunan surah dalam Quran pun, jumpa A'raf dulu baru jumpa Toha. Itu susunan dalam surah dalam Quran, jumpa A'raf dulu baru jumpa Toha. Lupa-lupanya baca surah Toha lagi maklumatnya ada pertambahan. Okey, tadi dekat sini kita lebih nampak kan surah Toha ni memang marah betul Fir'aun ni. Kan dia punya tahap kemarahan ugutan dia tu dah naik skala dah lebih tinggi dah. Kan? Okey, lepas tu habislah. Kita belum masuk lagi apa jawapan ahli sihir. Kita baru nak kupas apa ugutan Fir'aun. Okey, dah jelas? Ada soalan? Sebelum kita pergi surah Syuara, kita nak tengok pula surah Syuara macam mana tahap kemarahan Fir'aun itu. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu tahap-tahap kemarahan dia itu. Cara dia ugut tu. Kalau kita baca macam sama je maklumat ni. Tapi kalau kita betul-betul amati, rupa-rupanya Masya Allah. Kan? Cerita dia saling, ayat-ayat dia sebenarnya memberikan maklumat-maklumat yang kalau siapa belajar, dia akan dapati surah dengan surah ni dia berbeza lah. Okey, dapat ya? Okey, ada soalan sebelum saya nak pergi surah-surah Syuara? Boleh kita lanjutkan lagi? Ya, ya. Kemarahan Fir'aun ni maknanya dalam dua situasi yang berbeza ke ataupun satu situasi saja? Ya begini, wallahu ta'alam tentang dua situasi ni, tetapi dia sebenarnya dia semua surah ni dia ada kaitan pada satu situasi. Dia sebenarnya Al-A'raf dengan Al-A'raf dengan surah apa Al-A'raf dengan surah Toha ni sebenarnya situasi yang sama. Cuma cara Allah Ta'ala nak menceritakan suasana tu, cara cerita tu sebenarnya berbeza pada surah. Sebenarnya saya wallahu ta'ala saya tak dapat nak bagi jawapan tentang perbezaan situasi tu. Tetapi cerita yang kita nak belajar ni sebenarnya adalah kita nak melihat tentang bagaimanakah peletakan ayat-ayat, penyusunan dan penggunaan kalimah tu. Tapi dari sudut nak kata Al-A'raf, hari lain dia cakap. Kalau surah Toha, hari lain dia cakap, itu wallahu ta'ala alam. Tetapi yang pastinya dua surah ini dia akan menggabungkan maklumat tersebut. Wallahu ta'ala dari sudut usaha sebenarnya tu saya wallahu ta'ala. Tetapi pemaparan ini kita nak sebenarnya tujuan utama kita belajar ni adalah nak menunjukkan bahawasanya yang menceritakan kepada kita ni adalah Allah, tetapi cara cerita tu dia bukan seperti manusia yang cerita. Kalau kita manusia cerita, kita macam cukup satu surah saja, betul tak kan? Lepas tu buat kesimpulan dia. Yang situasi tu saya wallahu ta'ala, saya memang tak boleh jawab soalan tu, saya tak ada ilmu tentang situasi tu. Wallahu ta'ala, saya minta maaf ya, tak dapat nak memberikan jawapan dia.
Okey. Itu tunggu saya punya tesis nanti selesai. Kan yang selesai tu saya, saya pun belum dapatkan, tamatkan lagi pada kesimpulan dia sebab Allah Ta'ala tak cerita secara langsung kan. Pada masa dia, Wallahu Ta'ala. Tapi kita nak membongkarkan dari sudut ni, kita nak membongkarkan dari sudut bagaimana pengulangan dalam Quran ni sebenarnya tidak membosankan kan, penggunaan ayat tadi. Okey. Ada soalan lain sebelum kita nak terus ke surah Syuara. Okey, kita terus ke surah Syuara ya. Okey. Surah Syuara. Okey, sebelum ke surah Syuara, kita nak tengok dulu latar belakang surah Syuara tentang kisah Nabi Musa. Okey, saya paparkan. InsyaAllah nanti saya akan beri nota ni pada tuan-tuan dan puan juga untuk siri 17 ni yang saya paparkan sekarang. Okey, ni surah Syuara. Ni surah tu Syuara. Kalau kita baca surah Syuara pula, kan? Surah Syuara ni, dia beza dengan surah Toha, dia beza dengan surah Al-A'raf. Kalau surah Syuara ni, ayat-ayat dia akan berkumpul, contohnya ayat nombor 10 sampai ayat nombor 28, ayat dalam surah Syuara kisah Nabi Musa ni, dia hanya berada pada fasa 3. Fasa 3 ni fasa yang Nabi Allah Musa dakwah Fir'aun, jumpa Fir'aun, debat dengan Fir'aun, berhujah dengan Fir'aun, lawan dengan ahli sihir dan seperti ayat, benda kita nak belajar pada malam. Tetapi surah Syuara tidak memaparkan cerita pada fasa sebelum fasa 3, fasa 2 tak ada, fasa 1 tak ada, termasuklah pada fasa ke-4, termasuk pada fasa ke-5. Kenapa? Ini lebih jelas lagi. Nampak tak ada perbezaan kan? Surah Syuara ni, dia hanya fokus utama dia pada fasa dakwah. Okay. Saya sebenarnya dah cerita dah sedikit sebanyak surah Syuara ni sebenarnya pasal apa. Pada siri ke-13 kalau tak silap saya. Tapi tak apa. Kita ulang-ulang ni tak apa. Kita jangan bimbang. Saya memang akan suka mengulang-ulang. Saya macam tu. Lagi banyak kita mengulang, lagi banyak kita ingat. Okey, nampak tak perbezaan dia? Maknanya kan, tuan-tuan dah dapati kisah Fir'aun dalam surah Syuara ni, dia mengikut kepada latar belakang Asy-Syu'ara. Tak, kita kena ingat ya, ayat-ayat susunan dalam surah ni adalah Allah yang susun. Sebab itu kena belajar nama surah-surah Syu'ara. Belajar nama surah, belajar tema surah. Lepas tu kita akan tengok kandungan dalam ayat tu. Jadi surah Syu'ara ni sebenarnya surah yang nak memaparkan kisah Musa ni adalah tujuannya nak memaparkan tentang bagaimana dakwah, dialog, hujah yang Nabi Musa telah sampaikan. Tu surah Syuara. Sebab tu nama Asy-Syu'ara tu, siapa yang ikuti kelas nak belajar nama-nama surah, dia tahu kenapa dipilih surah tu dengan nama surah penyair Syuara. Sebab itu belajar nama surah. Cari tujuan surah tu Syuara. Okey. Saya ulang balik semula. Surah Syuara ni, kenapa ayat kisah Musa duduk pada fasa 3 je? Okey. Saya ulang balik semula pada tuan-tuan dan puan-puan maklumat ni. Sekejap ya, sebelum kita masuk Syuara tu. Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya tunjukkan tuan-tuan sekejap. Saya kecilkan maklumat ni. Lambat ambil masa untuk saya menggerak-gerakkan maklumat ni. Sebab slide dia banyak sebenarnya. Saya nak boleh cari tak. Saya ingat dia ada siri 13. Sebab saya ada buat salah semak. Okey, masih ingat tak yang ni? Yang ni. Ya, saya tunjukkan. Bismillah. Siri 12. Lupanya. Okey, masih ingat lagi siri 12. Okey, yang tajuk takdim dengan takhir. Masih ingat lagi tak?
Kan? Kalau masih ingat lagi tak apa. Ni pasal takut tak takut tu. Yang dia tengok api dekat putus sinar tu. Okay. Kalau tetap masih ingat. Kan? Surah Syuara ni. Ayat-ayat dalam surah Syuara ni dia akan pergi kepada kesimpulan dia apa? Surah Syuara ni sebenarnya surah yang dia nak menjelaskan tentang hujah-hujah yang disampaikan. Ayat-ayat dalam surah Syuara dia berkisahkan tentang hujah apa? Hujah apa? Hujah-hujah yang disampaikan. Yang paling utama pasal Quran lah. Tetapi untuk kukuhkan maklumat Quran ini adalah hujah yang jelas, hujah yang jelas, maka diletakkan kisah Fir'aun itu dalam surah Syuara untuk menguatkan bahawasanya Nabi Musa pun dulu pernah bawa hujah, tunjuk mukjizat. Mukjizat tu jelas depan mata. Seperti mana mukjizat Al-Quranul Karim. Sebab itu, kalau kita baca surah Syuara, ciri-ciri surah Syuara, kita dah sebut dah sebelum ni, pada siri 12. Kan dia banyak menggunakan perkataan mubin, yang jelas. Yang jelas ni menunjuk kepada apa? Nak menunjuk kepada hujah, bukti, mukjizat. Okey, yang jelas kan? Okey, lepas tu, surah tu Syuara ni, kita akan jumpa pula banyak perkataan kadzabat. Telah merustakan. Maknanya, surah Syuara ni surah yang memaparkan, walaupun hujah dah bagi, walaupun dah bagi segala mukjizat dah tunjuk, tapi mereka tetap nak kata, tipulah. Contoh kadzabat kan? Okey. Dan surah Syuara ni, surah yang awal-awal kisah siapa? Tengok maklumat kat sini. Tengok maklumat di sini. Kita apa? Kita ulang-ulang tak apa. Ada tujuh Nabi. Tetapi kisah Nabi pertama, Nabi apa? Syuara, Nabi Musa dulu. Kat sini bagi jawapan. Kenapa kisah Nabi Musa, kisah pertama dalam surah Syuara? Kerana Musa ni, kita tahu dia ada banyak tak mukjizat dia. Dia ada banyak tak bukti-bukti yang menunjukkan dia itu memang adalah pesuruh Allah. Musa lah. Sebab tu Allah letak kisah Musa dulu. Diletakkan sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Kan? Dia ketujuh maafkan saya. Yang ni Nabi lain ni. Saya ada Nabi Hud. Ya. Kan Nabi Hud kan? Oh, saya ada tersalah. Tengok nota yang nombor 12 ke? Ya, saya tunggu. Okey. Nampak tak ada perbezaan kan? Dekat sini pun kita dapat jawapan. Kenapa pula lah kisah Musa ni duduk ayat-ayat awal-awal ya dalam surah Hud? Oleh sebab itulah kita mendapati. Okey. Dalam... nak saya padam dulu. Nampak macam complicated kan? Sebenarnya tak complicated pun. Cuma kita kena macam... Kena ingat balik. Okey. Ingat balik maklumat tu. Sebab tu penting sangat nota tu. Jadi dekat sini, kita akan tengok perbezaan ayat dia. Dah tahu Syuara tadi, ingat. Ingat style, ingat pattern surah Syuara. Sebab itu kisah Musa ni, dia ikut rentak surah tu Syuara. Dia ikut rentak surah tu Syuara tu. Dia ikut latar belakang surah tu Syuara. Okey, sekarang mari kita tengok. Okay, jadi kita dapat tadi kita nampak nota ni kan? Okey, jadi kita dapati kisah Musa patutlah diduduk dekat fasa 3 saja dah Syuara sebab memang fasa 3 ni kan fasa hujah, fasa dialog, fasa nak buktikan mukjizat-mukjizat kan. Itulah kisah Musa. Sebab tu kisah Musa dia tak ada pun fasa 4 tak ada. Pasal mula-mula tak ada. Sebab apa? Ini kita dapati. Sebab ini kan pasal hujah. Jadi kita dapat jawapan dia. Okey. Sekarang, mari kita tengok macam mana Fir'aun dia punya marah dekat ahli sihir tu. Kena ingat ya. Surah Syuara kita nak belajar sekarang tentang macam mana Fir'aun ini dia bagi amaran kepada ahli sihir. Kita dah tahu latar belakang surah Syuara,
dan kita akan dapati macam mana style ayat yang Fir'aun ini dia ugut kepada ahli sihir itu. Okey, jom kita tengok ayat dia. Pukul berapa dah ni? Okey, sikit-sikit. Ya. Okey, kita pergi surah Syuara eh. Okey, kita tengok ayat dia. Jom kita tengok ayat dia. Okay. Tolong perhatikan mana-mana warna yang saya warnakan ya, ada sebab tu. Okay. Kita tengok dekat sini. Fir'aun dia ugut ahli sihir. Okay. Ayat depan dia sama sajalah. Qala ayat nombor 49 eh. Surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 49. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Okey. Dia, Fir'aun itu berkata. Okey, Fir'aun itu kata, patutkah kamu beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kamu? Sesungguhnya dialah ketua kamu yang mengajar kamu ilmu sihir. Okey, macam ada persamaan. Okey, ada beza dekat sini. Dekat perkataan. Fir'aun cakap apa? فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Sama macam surah Al-A'raf kan? Sama bunyinya. Tapi ada bezanya. Beza kat mana agak-agak? Tadi Al-A'raf kan dia ada فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Apa beza dengan فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ? Kalau surah Al-A'raf ayat 122. Ayat nombor 123. Kita jumpa ayat sama macam ni. Cuma surah Al-A'raf dia tidak ada lam. Al-A'raf dia tak ada lam ni. Ha, dia tak ada huruf lam ni. Nampak tak lam tu? Tidak saya padamkan. Ha, ni dia tak ada lam ni. Dia tak ada la, la, saw. Kalau surah Al-A'raf ayat 1, 2, 3, dia terus. Fasawfa, fasawfa. Dia tak ada la. Ada beza ke? Ada beza dia. Okay, kita tengok sekejap. Surah Al-A'raf ya, sekejap. Tengok eh. Supaya kita lebih nampak. Okay, patah balik ke Al-A'raf tadi. Jom. Okay, tengok kat sini. Al-A'raf, dia tak ada lam kan? Dia tak ada la kan? Dia terus. Fasawfa, fasawfa ta'alamun. Dia tak ada huruf la. Tetapi dekat surah Asy-Syu'ara. Ha, kan? Dekat surah tu Asy-Syu'ara, dia adalah fala fala sawfa ta'lamun. Okey, kenapa dengan la ni? La kat sini bawa makna ni. Ah, maknanya Fir'aun tu ugut, dia bukan ugut dengan menyandarkan macam kalau Al-A'raf tadi dia kata nanti korang semua tahulah akibat dia. Tapi dekat surah Syuara bunyinya, nanti korang benar-benar akan tahu apa akibat. Beza tak? Maknanya kemarahan, maksudnya ugutan Fir'aun dekat surah Syuara tu dia lebih nampak macam lebih lagi garang berbanding dengan Al-A'raf dan berbanding dengan surah Toha lah sebenarnya juga. Okey, tetapi Fasaufa ni kita bandingkan dengan Al-A'raf lah. Sebab Fasaufa ta'lamun dia tak ada dekat Toha tapi dekat Al-A'raf. Nampak tak perbezaan dia? Maknanya lagi kita baca ke surah yang ke depan, sebab selepas Toha baru kita jumpa surah Al-A'raf kan? Kita kalau kita tengok susunan Al-Quran tu, mula Al-A'raf, lepas tu Toha, lepas tu kepada surah Syuara, kita akan jumpa lagi garang ni ugutan Fir'aun ni sebab dia ada la kat sini. Okay. Lepas tu dia kata la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Lepas tu dia kata sesungguhnya aku akan memutung tangan dan kaki kamu secara bersilang. Sama tak? Macam ayat ni sama tak macam tiga-tiga surah? Sama kan? Al-A'raf ada,
Toha ada, surah Syuara pun ada. Cuma bedanya di mana? Tengok lagi ya. Fir'aun dekat ayat 49 ni, okay, dia terus cakap, wala ufallibannakum ajma'in. Dia kata sebenarnya bukan kemudian ni. Kata-kata padam dekat terjemahan tu. Dia sebenarnya dia kata dan. Dan ni sebenarnya dia tak bertangguh. Maksudnya dia terus salib. Lepas dia potong, dia terus salib. Maksudnya lepas dia potong bersilam, dia akan salib terus. Maksudnya dia dia tak ada macam, dia tak ada tempoh macam, dia macam dia tak ada tempoh lah. Dia terus, wa usallibannakum ajma'in. Dan aku akan salibkan kamu. Apa beza dengan surah Taha? Kalau surah Taha, lepas dia cakap nak potong tangan dengan kaki bersilam, dia cakap dia nak gantung dekat mana, dia nak palang kat mana, dia nak letak dekat pohon tamar kan. Tapi tak ada dekat surah Syuara. Dekat surah Syuara dia tak cakap pun dia nak palangkan dekat tamar. Dia kata dia terus nak salibkan. Ayat ni 49 ni dia sama dekat sini, dia sama macam surah Al-A'raf. Sama dia macam cerita padang kat sekejap. Ayat sini dia sama macam Al-A'raf. Cuma Al-A'raf membezakan dekat sini. Dekat-dekat pala, pala saufa ta'lamun tu. Dekat sini beza dia. Menunjukkan bahawasanya tahap kemarahan ataupun kita kata tahap ugutan tu sebenarnya ia paling kuat duduk dekat surah ni. Dekat Syuara. Maknanya, maksudnya kalau kita buat penurunan daripada Syuara turun ke Toha, turun ke Al-A'raf, Al-A'raf ni dia tak kuat lagi. Tapi dia bertambah kuat naik kat surah Toha. Kan? Dia lagi kuat ugutan tu, dia naik dekat surah tu Syuara. Sebab apa? Sebab ini. Dan benar-benar. Kau akan tahu nanti benar-benar. Lepas tu dia tak ada macam macam kata dekat pohon tamar tu dia tak sebutkan. Dia macam terus pergi wal usallibannakum ajma'in. Ni ada perbezaan dia. Okey, jelas tuan-tuan puan tentang Ustaz, ayat ni. Ya. Yeah. Kalau surah Al-A'raf dia guna summa eh. Summa maksudnya dia tak bersambungan ni. Dia summa dia memang akan sambung. Tapi summa tu dia memberi makna macam dia ada gaps. Dia macam dia nak menunjukkan seperti dia nak menunjukkan bahawa ada lagi peluang tu. Kenapa? Kenapa ada summa dalam Al-A'raf tu? Kerana Al-A'raf ni dia fungsi tujuan Al-A'raf ni bukan pada fungsi ingat tadi kita bertangan. Fokus surah Al-A'raf ni dia bukan fokus pada nak menerangkan tentang Musa berjumpa dengan Fir'aun. Tetapi fokus utamanya Bani Israel. Tapi dekat surah Taha, dia ada berbeza dah. Naik surah Syuara, lagi berbeza. Sebab surah Syuara ni dia memang fokus, dia berdebat dengan Fir'aun. Sebab tu kita nampak ada style ayat tu dia dah mula berbeza antara satu sama lain. Okay. Maklumat sama. Kan? Tapi sama, tapi dia tak serupa. Okey, ada soalan lain? Sebelum kita lanjutkan lagi dengan beberapa perkara sebelum kita tangguhkan. Nampak tak perbezaan dia? Okey, maknanya berdasarkan penerangan ni, kan, kita dah sampai kat mana sebenarnya? Malam ni, kat sini. Maknanya jam 10:30 ni, kita baru sampai kat sini. Kita dah selesai ni. Alhamdulillah. Tapi kita tak selesai ni lagi. Ni belum lagi. Ini pun cara berbeza mereka pertahankan. Ni pun satu maklumat dia. Maksudnya macam ni. Maknanya, Alhamdulillah malam ni dengan rahmat Allah, kita dah selesai yang ini, tapi kita belum selesai lagi yang ni. Apabila kita habis selesai yang ni, kita akan sambung lagi dengan beberapa maklumat lain lah.
Jadi dekat sini kita mesti selesai. Macam mana ahli sihir tu dia mempertahankan iman mereka. Cara dia cakap tu pun tak sama macam Al-A'raf. Tak sama dalam surah Taha. Tak sama dalam surah Asy-Syu'ara. Dia ada perbezaan dia. Perbezaan di sini kerana dia mengikut kepada kemunasabahan. Ayat-ayat tu berada dalam surah apa. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Nanti kita saya kena teruskan sikit kan. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Maknanya minggu depan, kalau malam ni kita berhenti sekarang ni, kita akan berhenti kat sini je lah. Nanti kita kena sambung balik ahli sihir mempertahankan iman mereka. Jadi saya minta tuan-tuan baca dulu. Tuan-tuan nak baca kat mana tau maklumat dia dekat sini. Okay, dekat Al-A'raf eh. Dekat surah Al-A'raf. Tuan-tuan baca dekat ayat ni. Dekat Al-A'raf. Baca pada ayat 125 dengan 126. Okey. Tengok mereka jawab. Santai tak mereka jawab? Ni maksudnya cara mereka jawab ni pun sebenarnya dia ikut cara Firaun marah. Maksudnya Firaun ugut macam mana? Macam itulah jawapan dia. Dia ada kaitan dengan jawapan dia juga. Dia ikut pada kisah tersebut. Kemudian pula, kalau kita baca dekat surah Asy-Syu'ara, saya minta tuan-tuan rujuk pada ayat ni. Tuan-tuan rujuk nanti pada ayat nombor 50 ya. Baca dulu 50 dengan ayat nombor 51. Kenapa dekat sini dia guna ayat tiada kemudaratan apa-apa dekat kami. Dekat surah Asy-Syu'ara. Lepas tu kenapa dia kata kami adalah orang yang awal-awal beriman. Maklumat ni tak ada dekat surah Al-A'raf. Jadi nanti tuan-tuan buat perbandingan. Baca awal-awal, cuba tengok perbezaannya di mana. Okey, lepas tu kita baca dekat surah Taha. Waktu kita baca dekat surah Taha, ayat dia, oh maafkan saya, ini surah Taha ni, maafkan saya. Ayat 125, 126 ni surah Taha. Kalau tak silap saya kan, surah Taha ni. Al-A'raf betul. Surah Taha atas tu lagi. Okey, nah tengok surah Taha. Okey, surah Taha, tuan-tuan baca dekat ayat ni. 172 dengan 73. Okey, 72, 73. Last sekali lah, slide last sekali lah. Okey. Kalau kita tengok ayat 72 kita tengok ayat nombor 72, kenapa dia jawab? Dia kata kami sama sekali tidak mengutamakan kamu. Kenapa dia kata lan nusiraka? Kenapa dekat surah Syu'ara dia kata tidak macam takkan jadi apa-apa dekat kamu. Tiba-tiba dekat surah Taha dia ada beza ucapan dia. Jadi kalau siapa sempat baca pentafsiran ayat, baca dulu. Jadi maklumat ni kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah. Cuma hari apa? Okay, kita jumpa sekali lagi pada hari Khamis. Okay, kita akan carikan sambung lagi cerita apakah tindak balas, apakah jawapan balas ahli sihir kepada Fir'aun. Dan kita akan ambil pengajaran tentang jawapan dia. Ahli Fir'aun ni nanti kita akan masuk kepada ibrah dia. Jadi siri 18 pada minggu hadapan kita akan mengulas tentang apakah maklum balas, jawapan balas ahli sihir kepada Fir'aun. Lepas tu kita lihat di manakah perbezaan-perbezaan lain. Sebab siri 16 dulu saya ada sebut pada tuan-puan kan. Kenapa ucapan ahli sihir tu kata aku beri kami beriman dengan Tuhan Musa, beriman dengan Rabbul Alamin. Maklumat-maklumat tu nanti saya akan jelaskan pada siri 18. Pada minggu depan
saya akan jelaskan tentang perbezaan-perbezaan ayat-ayat yang diucapkan oleh ahli-ahli sihir, oleh Fir'aun dan sebagainya. InsyaAllah. Kita faham tak, saya? Okey, ada soalan apa-apa yang tuan-tuan nak tanya? Penjelasan terakhir sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada malam ni. Kejap. Apa signifikan Fir'aun potong tangan dan kaki secara bersilang? Adakah itu tanda kekejaman? Yalah, memang itu kekejaman ni. Okay. Ada pertanyaan lain? Ada persoalan? Sama je kan persoalan pertanyaan. Okey, kalau tak ada, kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan hari Khamis. Maksudnya kita dah masuk bulan September. Tapi masih lagi dalam bulan Muharram. Kita akan sambung bagi siri yang ke-18. Oleh yang demikian, jika ada mana-mana kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Moga-moga dapat mengikuti pengisian ini dengan baik, jelas. Jika ada tidak kejelasan, ketidakfahaman dan sebagainya, tolong maklumkan. InsyaAllah, dengan rahmat dari Allah, pasti kita akan dapat belajar dengan baik dan jelas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa bila tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.